selamat pagi. Kegiatan tanggap darurat untuk membantu saudara-saudara yang perlu dibantu, yang semula keadaan ini berakhir tanggal 18, kita perpanjang 2 minggu lagi sehingga semua kegiatan tanggap darurat bisa dilaksanakan. Bersamaan dengan masih berlakunya tanggap darurat ini akan disiapkan rencana induk oleh daerah, dalam hal ini Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Teluk Wondama. Dengan bantuan pusat, dalam hal ini adalah jajaran kementerian-kementerian terkait. Tujuan dari pembuatan rencana induk ini adalah setelah tanggap darurat selesai, apa yang mesti kita lakukan. Sebelum semuanya dibangun kembali, perlu disiapkan hunian sementara atau disebut dengan huntara, sekolah-sekolah sementara atau yang dikenal dengan setara. Sambil selesainya bangunan ini, diharapkan keadaannya lebih baik dari yang sekarang ini, hanya tenda. Nanti ada bangunan yang lebih permanen, lebih baik, sehingga bisa dihuni lebih baik sambil kita melakukan pembangunan kembali daerah-daerah yang terkena bencana ini. Ini juga mesti direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik dengan material dan logistik yang diperlukan. Semua saya serahkan kepada daerah, sarannya seperti apa. Yang penting bagi saya, saudara-saudara yang akan tinggal di sini lagi itu aman.